berat aku 122 lah. Tu pun masih lagi, cik adakah off ke motor-motor macam ni? Masih lagi dia macam nak pergi tu dia ambil masa lah, sebab berat kan. So aku berjaya dapatkan hingga 122 lah, 122. Tapi yalah, jalan pendek, tak boleh nak go sangat lah. So ok, motor ni lebih kurang ketinggian dia lebih kurang 778 mm. So untuk orang yang rendah, dan motor ni memang untuk daily use, memang tak ada hal lah, memang rendah lah. So macam tu je lah. Dan dia motor ni dia ada sensor lah. Sensor dia, sekejap eh, kita on dulu, tarik brake macam biasa. So nak start dia macam biasa, tarik brake sebelah kiri ni, start. So itu saja. So ni lah, kaki aku memang menyingkit sikit, tapi tak ada lah menyingkit tu. Kalau naik tak atas ni, tak ada hal lah. Dan dia pun untuk safety, turun tongkat, mati. Bunyi dia comel lah. And bismillahirrahmanirrahim, kita test. Perlu diingatkan lah, ini bukan ADV eh. Bukan ADV 250 lah. Motor ni untuk city ride lah. Tapi dia CC dia besar. Ui, pickup, pickup tu. Wey, mantap mat. Cuma ni safety sikit lah. Bila letak macam ni, wallet korang letak kat sini, so safety lah sikit. Sebab tertutup, tak adalah orang nak cekau kan. So itu yang bagus dia. And then cuma kurang dia, dia punya ruang kaki ni lah, ruang letak kaki ni agak limited lah. Battery charging, okay. Average fuel consumption dia lebih kurang 26 km per liter. Oi. Tapi itulah, dia punya tempat letak kaki ni agak limited sebab dia kecil. Dan dia just ngam-ngam je letak kan. So macam korang tak boleh nak melunjur jauh lah. Macam tu lah, dah terlebih kan. Walaupun aku rendah kan. Ui, baik. Baik mat. Kita masuk ke Forest City lah. Kereta tak banyak ke situ. km, tak ada hal. Dikatakan dia punya on paper lah, dia punya top speed dia boleh mencecah sehingga 130 lah maksimum. Tapi ni jalan kan layang corona amat. Untuk kosong hingga 100 ni memang senang. Melompat-lompat. Kosong hingga 100 memang senang nak dapat. Tapi untuk nak naik lagi tu, dia agak macam take time sikit lah. So dalam erti kata lain, kalau kat highway ni termenung lah juga Ahmad. Tapi apa dah hal, motor ni bukannya orang nak pakai long distance sangat. Lebih kepada city ride kan. Tapi memang nimble lah. Nimble dia, nimbleism dia tu mantap man. Mac 13.8 Newton torque pada RPM 7500. Oh. Kosong ke 100 tak ada hal lah.
Ni memang permainan ni, motor dia memang permainan dia dalam city lah. Kalau kata macam ni kan, bagi aku kompetitor dia lagi satu yang boleh korang consider adalah W Moto lah. W Moto EIS 250 tu lah. Tapi tu dah 250 kan, kan? Ni kita cakap yang 100, bawah 200cc ni kan. Smooth gila. Mungkin sebab motor baru kan, CVT dia punya belting dia pun semua tengah ngam lagi kan. Baru motor baru, baru 50 kilo dah lan. Layan lah, layan. Dekat town memang layan. Serius. Kalau kata korang pakai motor ni nak pergi kerja balik kerja, memang layan. Storage pun besar. Untuk minyak, fuel capacity dia pun besar. Dia punya fuel consumption dia 31, Mat. 31.3 untuk setiap 1 km. Okey kan. Kalau kata 5 liter kan, 5 liter kau darab dengan ni dah 150. Memang untuk pergi kerja, apa, memang untuk pergi kerja balik kerja jelah kan. Padahal barang pun safe kat sini. Aku tak rasa air akan masuk lah kat situ sebab dia well protected. Andas kalau kata dia tak bergerak, hujan turun direct, aku tak sure lah. Itu tiada janji ya, tiada janji kalau banjir di situ. Wow, wow. Cuma in the end dia skuter, tapi dia skuter pun 140. Wow, 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 wow. Ui, okay, brake disc dia depan dan belakang. Cuma kat depan lebih safety sikit sebab dia ada ABS. Memang akan banyak membantu ketika hujan lebat ataupun ketika hujan jalan licin. Memang terasa lah. Okay, ni sekarang jalan kona-kona pula. Kona-kona biasalah, bukan abang punya kepakaran. Abang naik motor KTM pun tak adalah main kona sangat. Wow, wow, geli-geli lah, geli-geli sikit. Tak berani, terasa melayang tak? Bukanlah melayang, rasa macam entah. Entah, durian. Kau, dia punya pick up tu kan, toki dia tu kan. Mantap, Mat, mantap. Okay, kita dah masuk kampung baru. Kampung baru. Berat aku 122 lah. Tu pun masih lagi. Cik, adakah off ke motor-motor macam ni? Masih lagi dia macam nak pergi tu dia ambil masa lah sebab berat kan. So aku berjaya dapatkan hingga 122 lah. 122, tapi yelah, jalan pendek, tak boleh nak nak go sangat lah. Hui. Tiba-tiba, Mat, cuak saya. Tapi bagus dia, dia bagi jalan kat 4 wheel tu tadi sebenarnya. Braking dia mantap. Macam tadi, lori tu tadi, dia tiba-tiba keluar kan. So, braking dia memang mantap. Pacutan dia pun memang mantap. Nimble dia aku tak dapat rasa jauh sangat. Ni sebab Shebab dia short distance sahaja. Apalah, kita test lah. Kita test tengok macam mana. Mau kita tengok macam mana, macam mana. Shadunya. Hai. Shadunya. Allah, hai. Kecil.
Ui. Ui. Allah. Effortless kata orang. Kata mak aku effortless. Eh, betul ke aku ni kat sini? Hopefully tak terlepas lah simpang. Hey, motor ni memang betul-betul lah city ride lah. Kalau kata lenguh kaki boleh lah letak macam ni, ataupun korang buka ni lah. Macam aku biasa aku buka ni, aku akan letak kat sini macam ni. Sebab kat itu dia limited lah. Aku rasa tu kekurangan dia limited. Limited. So ini aku, bagi aku lah, secara keseluruhannya motosikal ni, ini adalah aku punya summary lah. Summary motor ni untuk city ride. Kalau kata korang nak pergi untuk long distance, fikir-fikirkanlah. Sebab korang akan termenung di highway. Kalau kata korang nak ikut jalan highway lah. Kalau ikut jalan dalam, aku rasa quite interesting. Mungkin kita boleh cuba. But basically, dengan dia punya engine, dengan dia punya engine capacity, engine power yang dihasilkan pada 8500 tu, dan juga dengan torque dia tu pada RPM 7500 tu, memang bagi aku just nice. Bagi ini kan, kata main mencelok ni effortless. Dia punya, aku rasa tu effortless. Side mirror dia function, memang function, baik punya function. Lepas tu daripada kosong nak naik ke 100 tu memang senang. Braking dia, walaupun dia cuma bagi single channel ABS, itu pun dah lebih daripada memadai sebenarnya untuk motosikal ni. Sebenarnya tak perlu ada pun tak apa, sebab bagi aku power dia tu tak adalah kuat sangat. So kalau ada ni memang bonus lah. Pada harga RM11,000-RM12,000 macam ni kan. Then dia punya line-line tu overall okay. Cuma tak okay dia bagi aku kalau untuk long distance lah. Sebab tadi untuk kosong ke 100 tu, 110 tu senang-senang dapat. Bila 110 nak sampai 120, 130 tu termenung sikit lah. In fact aku tak sampai pun 130 seperti yang dikatakan di atas paper. Aku cuma sampai dalam 122 km sejam. Dan benda yang tak best lagi, inilah ruang kaki ni lah. Ruang kaki ni agak limited. Dan satu lagi adalah dari segi design tempat letak bawah ni, helmet. Walaupun dia agak luas, 18 liter punya ruang tu untuk letak, tapi aku tak rasa pun orang naik skuter akan pakai full face macam aku. Aku je yang naik skuter pakai full face kan. So setakat helmet open face yang biasa tu muat. So tak ada masalah untuk korang usung korang punya helmet tu lah. Aku tak rasa pun korang akan pakai full face kan. Betul tak? And gear pun tak payah masuk. Effortless lah. Nimble dia, dia punya nimble mencelok tu effortless. Okay, dah sampai. So kalau kata korang nak cari motor ni, nak beli motosikal Vario ataupun mana-mana motor Honda yang lain sehingga 150cc, korang boleh datang ke sini, kedai motosikal tenaga Honda Impian Semenyih. So itu sajalah geng. Assalamualaikum. So korang nampak tak itu motor KTM sebiji 250. Ni adalah owner dia. Ni owner dia, ni wife dia. So ni kawan dia. Ni subscriber Gigi je. Peminat tegar. Peminat tegar Gigi KTM. Hai, asyik jumpa peminat Gigi je. Okay lah. Assalamualaikum, ciao.